Buyati ini tiba-tiba kesetrum. Bum. Buak. Buyati terjatuh. Buyati ini jatuh. Ini enggak nolong. Justru malah ngatain. Mati aja sekalian. Makanya kalau kerja itu pakai mata. Yosuke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, boom, boom. Kabar semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, gitu dong. Semangat. Oke. Pastikan semuanya absen, nama, kotanya di mana, biar saya kenal deket sama kalian, gitu. Kenalnya ini tambah deket, sedekat-dekatnya, gitu. Nah, sebelum saya cerita panjang lebar, saya memperkenalkan nih channel baru saya ini namanya Raw Stories. Nah, ini channelnya. Buat kalian yang malas nonton film panjang, ya kan, kalian bisa langsung masuk ke Raw Stories, ya kan. Saya ceritakan alur-alur film yang sangat keren sekali, gitu. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, biar kalian ini nggak ketinggalan di setiap ada tayangan baru, gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah belanja kacamata ini, yang harganya di luaran sana ini sampai ratusan ribu, dan di sini kacamatanya ini dimulai dari harga 20.000 rupiah. Dan nanti sebagiannya kita akan sumbangkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, gitu. Nanti videonya akan kita tayangin di channel Yosuke Official ini. Nah, pastikan semuanya udah absen ya, udah lengkap semuanya, udah pada datang semuanya, udah pada nonton semuanya, udah siap nonton tayangan ini semuanya. Kita langsung untuk menuju ke alur ceritanya. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber, ini mengisahkan ada seorang anak yang menyia-nyiakan kasih sayang ibunya, hanya menganggap ibunya ini bak seorang pembantu. Waduh. Ini menganggap pembantu ini terus-menerus sampai anak ini tumbuh menjadi dewasa. Belum sempat anak ini meminta maaf kepada ibunya atas perlakuannya dia dari kecil sampai dia tumbuh dewasa, justru ajal terlebih dahulu menjemputnya. Boom! Ngeri kan kalau kita berani sama orang tua? Seperti apa ceritanya? Kalian sudah penasaran semuanya? Kalian sudah siap Yosuke? Yo wis, okay. Seperti biasa, nama tempat toko ini sudah disamarkan semuanya karena dari pengirim cerita meminta seperti itu. Oke. Toko di sini kita sebut saja namanya Cokro. Cokro ini hidup dengan kedua putrinya. Putri yang pertama ini usianya 5 tahun, kita sebut saja namanya Heni. Dan putri yang kedua ini namanya Risma, usianya 3 tahun. Nah, Cokro ini dia seorang pengusaha. Dia ini hidup di kota, seorang pengusaha, serba kecukupan, apapun bisa dibeli. Apapun bisa diraih oleh Cokro, akan tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan di bagian istri. Karena apa? Istrinya Cokro ini sudah lama meninggal kecelakaan. Sehingga mau gak mau Pak Cokro ini merangkap menjadi seorang bapak sekaligus menjadi seorang ibu. Akan tetapi pekerjaan Pak Cokro ini padat sekali di luar. Dia berusaha membagi waktu sebisa mungkin. Akan tetapi yang namanya juga Pak Cokro ini orang penting juga, susah jadinya. Ibunya Cokro ini sudah tua. Dia tinggal di kampung. Memang berapa bulan sekali ya kan, ini nanti kalau Pak Cokro memang udah banyak kerjaan di luar, ini gak pulang, nanti ibunya ini dijemput, bu, urus anak-anak ya bu, saya nitip bu. Ini biasanya sampai 3 bulan, nanti kalau udah 3 bulan ibunya ini balik lagi ke kampung. Karena memang masih ada rumah di kampung, gitu. Nah, akan tetapi karena ibunya Pak Cokro ini udah tua, gak mungkin ngurus anak yang pertama ini usia 5 tahun, yang kedua ini 3 tahun, momong sendirian, ini gak kepegang. Pada saat itu Cokro pun bilang sama ibunya, bu, kalau ada orang di kampung yang memang butuh pekerjaan, gak apa-apa lah bu, biar di sini bantu ngerawat anak-anak bu. Iya nak, ibu juga berpikirnya seperti itu. Tapi menurut pengalaman kemarin-kemarin kan udah 4 kali pembantu bu, memang mereka ini gak pada betah bu. Nah, siapa tahu bu kalau memang di kampung ada, terus ibu bisa jelasin gimana hidup di kota ini seperti apa, Dan ngurus anak-anak ini gimana, bolehlah bu. Iya nak, nanti ibu carikan, kata ibunya si Cokro. Singkat cerita, berjalannya waktu ibunya Cokro ini datang dengan seorang perempuan, kita sebut saja namanya Yati. Datanglah ke kota, ke rumahnya si Cokro. Sesampainya di tempat si Cokro, Cokro ini kaget. Ibu, dengan siapa bu? Ini loh nak, yakin dia bisa bu? Siapa namanya bu? Namanya Yati. Oh, tapi kakinya bu, maaf ya, jadi Yati ini ada sedikit cacat di bagian kaki.
tapi dia masih bisa berjalan gitu kan. Agak susah aja jalannya, tapi dia masih bisa berjalan gitu kan. Ada sedikit kekurangan untuk dia jalan kaki aja gitu. Nah, pada saat itu Cokro pun tanya sama ibunya, ada pengalaman sebelumnya bu? Kamu tanya aja sendiri. Yang jelas dia ini dulunya TKW. Pada saat itu Yati pun akhirnya diajak ngobrol sama Cokro. Mbak Yati dulunya ini kerja di mana ya mbak? Yati pun bercerita, saya dulu kerja di luar negeri pak. Jangan panggil pak, panggil aja saya mas ya. Kita ini kayaknya umurnya gak beda jauh kok. Ya saya gak enak. Gak apa-apa, santai aja. Panggil saya aja mas ya. Jadi Mbak Yati ini dulunya gimana? Saya dulu kerja di luar negeri mas. Dulu saya ini jadi TKW. Tapi saya ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Saya pulang kampung gara-gara majikan saya memperlakukan saya ini kurang ajar mas. Dan maaf mas, saya punya kekurangan di bagian kaki kanan saya. Itu pun karena majikan saya yang dulu mas. Oh gitu. Ya, tapi Mbak Yati siap kerja di sini, ngurus anak-anak saya, ngurus rumah saya. Yakin bisa? Bisa mas, gak apa-apa mas. Kebetulan saya ini juga lagi butuh kerjaan mas. Saya di rumah juga masih banyak tanggungan mas untuk adik-adik saya. Makanya apapun yang terjadi saya mau mas kerja. Dan saya trauma untuk saya berangkat ke luar negeri mas. Dan pada saat itu Cokro pun akhirnya menerima Yati kerja di situ. Nah, hingga pada akhirnya Yati pun memulai kerja di tempatnya si Cokro, ya kan? Nah, pada saat di situ Yati memperlakukan Heni dan Risma benar-benar dengan tulus, merawat mereka ini dengan penuh kasih sayang. Cokro ini ngamatin, ih kok sabar ya. Dan gak hanya itu, di sela-sela ketika memang sudah selesai istirahat kerja gitu kan ya, Yati ini masih sempet-sempetnya, Yati ini masih mengajarkan ini loh. Cara mengaji seperti ini nak, ayo kita ngaji bareng nak, ini ngajinya seperti ini nak. Gak cuma itu, Yati ini mengajarkan, mereka ini bernyanyi, mengaji. Ini bener-bener kayak, wah ini kayak anak kandungnya sendiri. Cokro ini lihat, wah ini kasih sayangnya udah kayak anak kandungnya sendiri. Cokro pun bilang sama ibunya, bu pas bu, ibu nyarinya ini pas, dia sabar. Nah di sini kenapa banyak asisten rumah tangga nyerah, Heni ini anaknya hiperaktif. Akan tetapi beda dengan Yati. Yati memperlakukan Heni, Yati mengurus Heni ini dengan penuh rasa sabar. Ini Yati benar-benar bisa mengendalikan Heni, benar-benar kayak anak kandungnya sendiri. Ini yang membuat Cokro ini yakin, ini bisa. Ini bakalan bertahan lama ini. Cokro pun bilang sama ibunya, "Bu, ini udah pas banget. Ibu nyariinnya udah pas banget. Saya tenang, Bu, ketika saya berada di luar kota, saya ini ada kerjaan segala macam, saya enggak kepikiran di rumah gimana-gimana, Bu." Iya nak, ibu juga ngerti seperti apa. Akan tapi ibu ini sedih nak. Kenapa kok enggak ibu sendiri bu? Udah. Ibu kan udah sering sakit-sakitan. Ibu ini udah tinggal main sama cucu. Jangan pikiran yang macem-macem. Ya, kalau memang ibu ini kecapean istirahat. Cokro enggak pengen ibu ini kenapa-napa. Iya nak, terima kasih nak. Berjalannya waktu ya kan, Yati ini kerasan di situ, bener-bener betah di situ. Yati ini nggak cuma hanya 1, 2, 3 tahun. Akan tetapi, ini Yati bisa mengurus Heni dan Risma sampai Heni ini udah masuk SD. Begitu juga dengan Risma. Di sini Cokro ngerasain yang sangat senangnya luar biasa. Akan tetapi, pada suatu ketika ibunya ini jatuh sakit. Ibunya ini bolak-balik ke rumah sakit. Kondisinya ini semakin kritis. Hingga pada suatu ketika ibunya ini ngajak ngomong si Cokro. Nak, ibu pengen ngomong nak. Sebelum ibu ini sudah tidak di sampingmu lagi. Ibu jangan ngomong kayak gitu bu. Nak, ibu gak akan tahu kapan ibu pulang. Tapi tolong jangan pernah menolak apa permintaan ibu yang sekarang ini nak. Apa bu? Ibu pengen permintaan apa bu? Menikahlah nak. Anak-anakmu ini butuh sosok ibu. Bu, Cokro ini belum bisa melupakan istri Cokro bu. Dan Cokro ini belum menemukan penggantinya yang pas bu. Bukan berarti Cokro ini gak mau lagi nikah. Enggak, bukan bu. Akan tapi belum ada yang pas bu. Ibu tahu sendiri. Cokro harus memikirkan masa depan anak-anak. Berarti paling tidak, Cokro harus menemukan sosok ibu yang benar-benar sayang sama anak-anak, bu. Iya, nak. Tapi kapan lagi, nak? Ya sabarlah, bu. Ibu pokoknya harus sembuh dulu. Ibu jangan berpikir yang seperti itu terus.
Berjalannya waktu, kondisi ibunya ini semakin kritis terus-menerus. Dokter pun menyarankan untuk menjalani operasi segala macam. Dan hingga pada akhirnya ibunya pun bilang, "Nak, sudah dapat calon kamu." "Belum, Bu." "Nak, sepertinya ibu udah tahu kapan ibu ini pulang. Mungkin sebentar lagi, Nak." "Bu, jangan bilang seperti itu, Bu. Tolong, Bu, udah. Ibu kenapa terus-menerus bilang seperti ini?" "Nak, menikahlah, Nak. Menikahlah dengan Yati, Nak. Dia baik, dia sayang sama anak-anak." Cokro berpikir, sebelum ibunya ini mengutarakan seperti itu, ini sebenarnya jauh-jauh hari, Cokro ini sudah memikirkan hal itu, sama kayak ibunya. Ini Yati kok bisa ya, ngerawat sesabar itu sama anak-anak. Kasih sayangnya ini benar-benar tulus. Cokro udah memikirkan, apa aku sama Yati? Karena di sini Cokro ini gak gila perempuan atau apa segala macam, ini enggak. Di sini benar-benar Cokro memang nyarinya ini sosok ibu yang bisa menggantikan istri dari si Cokro, seorang ibu yang bisa menyayangi, mengasihi anak-anaknya Cokro. Ini Cokro benar-benar nyari yang sosoknya ini keibuan. Terdapatlah di Yati. Hingga pada akhirnya permintaan terakhir ibunya Cokro, ini Cokro harus menikahi Yati. Dan pada akhirnya Cokro pun mengiyakan. Yati pun dipanggil. "Yati, ini ibu ada di sini dan saya ini mau ngomong agar ibu ini juga ikut bahagia, begitu juga saya, begitu juga anak-anak saya." "Ada apa ya, Mas?" "Anak-anak butuh seorang ibu dan itu ada di kamu. Aku pengen kamu itu sekarang bukan lagi seorang asisten rumah tangga di rumah saya, tapi aku pengen, saya pengen kamu menggantikan almarhumah istri saya." "Maksud Mas gimana, Mas?" "Aku pengen menikahi kamu." Yati bingung. "Tapi Mas, kondisi saya kan seperti ini, Mas. Dan saya ini orang gak punya loh, Mas." "Ibu yang menyuruh, berarti ibu sudah memberikan restu terbaiknya." Dan gak lama kemudian ibunya Cokro ini bilang, "Iya, Ti, menikahlah sama anak ibu, Cokro." "Oh, tapi Bu..." "Udah, gak apa-apa, menikahlah." Hingga pada akhirnya dicarikan hari yang pas. Akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Akan tetapi setelah akad nikah, ibunya Cokro ini menghembuskan nafas terakhirnya. Akad nikah selesai, selang berapa menit ya kan? Ini ada beberapa tetangga-tetangga yang membantu masak-masak di situ di rumahnya Cokro. Ini tiba-tiba teriak, "Pak, ibu meninggal, ibu meninggal, Mas, ibu meninggal, Mas." Ini langsung pada geger di situ. Ibunya Cokro meninggal dunia. Nah, hingga pada akhirnya ibunya Cokro ini dimakamkan di kampung. Nah, setelah pemakaman, ada pengajian segala macam ya kan? Cokro kembali lagi ke kota, hidup bersama Yati juga. Akan tetapi, boom, di sini ya kan? Ini Henny ternyata tidak suka dengan keputusan bapaknya yang menikahi Bu Yati. Enggak suka. Pada saat itu bapaknya ngomong, "Kamu enggak boleh manggil Bi lagi, kamu manggilnya Bu. Dia ibu kamu." "Bapak ini gimana sih? Dia kan Bibi, gimana sih? Dia ini kan yang pembantu di sini." Henny enggak mau. Nah, si Risma ini hanya diam saja. Kalau si Risma ini jadi kayak belum bisa menentukan, dia masih kebingungan. Hanya Henny yang tidak terima bapaknya ini menikah dengan pembantu. Ini perubahan Henny sangat terlihat sekali. Bapaknya ini sampai ngomong, "Henny, kamu kenapa sih? Kok sekarang ini sering murung, terus sekarang ini sering di dalam kamar? Gak apa-apa? Emang gak ada perempuan lain apa, Pak?" "Henny, ingat, Nak. Bi Yati ini sekarang sudah jadi ibumu. Ingat, dari dulu kamu ini yang ngomong Bu Yati. Bu Yati itu sayang sama kamu. Ya, ya sayang, tapi kan selayaknya pembantu aja udah. Gak usah jadi ibu." "Nah, kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu gak boleh ngomong seperti itu." Nah, pada saat itu Henny langsung menutup kamarnya. Buah. Inilah, Henny seperti ini. Perilaku Henny seperti ini. Tak hanya itu, Henny mulai suka ngasal-ngasalan nih. Dari mulai nyopot baju pulang sekolah segala macam, baju ini hanya ditaruh kamar segala macam, gak ditaruh di mesin cuci yang kotor atau segala. Enggak sama sekali. Hingga pada akhirnya Bu Yati ini yang ambilin satu persatu. Nah gitu dong diambilin. Bu Yati sampai bingung. Dulu baik nih, Henny ini baik, kok sekarang jadi berubah kayak gini? "Henny,
Henny gak suka ya kalau Bibi ini masih nyebut Bibi loh di sini. Hebatnya Bu Yati, ya kan? Masih nyebut dirinya ini Bibi. Henny gak suka ya kalau Bibi sekarang jadi ibunya Henny. Ya jelas gak suka lah. Beda derajatnya dengan bapak. Maafin Bibi ya. Henny masih boleh kok manggilnya Bibi. Nah, Pak Cokro ini dengar. Sudah. Cukup. Udah. Henny, mulai sekarang kamu manggilnya ibu. Jangan Bibi lagi, ngerti? Terserah. Henny benar-benar kurang ajar sama ibunya. Walaupun ibu tiri harusnya menghormati kan. Berjalannya waktu kini Henny semakin barbar. Pulang sekolah ini jadi malam, apalagi Pak Cokro ini udah mulai sibuk lagi nih, ya kan? Henny pulang malam nggak ada yang ngontrol. Ketika Bu Yati mengingatkan, "Nah, kamu dari mana saja? Kamu tahu nggak? Aku ini punya banyak teman. Jadi suka-suka aku. Aku mau kemana, jadi suka-suka aku, ngerti? Kamu ini di sini masih membantu bagi aku, ngerti? Hanya kamu di sini. Gak manggil Bi atau apa, udah malah enggak. Nah, maafin Bibi kalau ada salah. Ya salah lah. Udah jelas-jelas kamu ini pembantu, malah nikah sama bapak. Gimana sih? Sekali lagi ya, tolong. Nih, sekali lagi tolong. Aku mau pulang jam berapapun, ini urusan aku. Dan jangan sekali-kali kamu bilang bapak. Ini ibunya hanya di kamu-kamu loh. Kayak sama temennya. Gak hanya itu, pada saat jam makan malam, bapaknya ini belum pulang. Bapaknya ini ngabarin, "Udah Bu, makan dulu ajak anak-anak, nanti bapak pulangnya agak telatan." "Iya Pak." Akhirnya mereka makan nih. Nah pada saat itu di meja makan ini ada Risma juga nih. Henny, ya kan, ini nyicipin makanannya Bu Yati, ini tiba-tiba langsung membanting piringnya. "Brah, ini masakan apa sih? Jangan-jangan setiap bapak ini ngasih uang, kamu gak pernah belanjain." "Iya, lauk apa ini?" "Brah." Ini langsung masuk kamar. Risma pun sampai manggil, "Mbak, udah kamu sana." Henny pun langsung masuk kamar. Risma ini menyabarkan. Hanya Risma yang mau memanggil Bu. "Sabar ya Bu, gak apa-apa Duk. Mungkin ibu ini lagi gak enak badan terus masakannya kurang enak." "Enggak kok, masih sama kayak yang dulu-dulu." Jadi Henny itu kayak memang sebel aja bapaknya ini nikah dengan pembantu. Pernah suatu ketika Pak Cokro gak di rumah pada saat itu. Bu Yati ini sedang nyetrika. Tiba-tiba setrika ini mati. Kok setrika mati? Nah itu hari Minggu posisinya. Henny ini sedang nonton TV. Nah si Risma ini lagi keluar main sama temennya. Henny sedang nonton TV, kakinya ini ditingkringin di meja. Ibunya ini tak jauh dari situ. Bu Yati, ya kan? Bu Yati ini sedang nyetrika. Ini tiba-tiba setrika ini mati. Ini kenapa setrika mati? Tapi listrik gak mati. Henny sedang nonton TV. Pada saat itu Bu Yati langsung ngecek kabelnya. Ini kabel ada yang rusak gak ya? Dicabutlah colokan sakar tadi. Gak kenapa-napa kok. Dicolokin lagi. Saat dicolokin, Bu Yati ini tiba-tiba kesetrum. Bu Yati terjatuh. Bu Yati ini jatuh. Henny ini gak nolong. Justru malah ngatain, "Mati aja sekalian. Makanya kalau kerja itu pakai mata." Untung Bu Yati ini gak kenapa-napa. Dia kembali bangkit. Ternyata emang ada bagian kabel itu yang mungkin rusak konslet atau apa. Henny itu hanya melewati ibunya yang terjatuh. Parah banget. Singkat cerita berjalannya waktu, kini Henny masuk ke kuliah. Dan pada saat di kuliah, ini Henny salah pergaulan. Henny kenal dengan teman-teman yang doyan dugem. Suka mabok-mabokan, suka pulang malam. Henny bahkan sering sekali yang namanya pulang subuh. Bu Yati ini nungguin di depan rumah, nungguin Benny, menungguin Henny pulang. Ketika Pak Cokro ini lembur, ketika Pak Cokro ini memang pulangnya ini berapa hari gitu kan. Ini Bu Yati rela nungguin Henny pulang. Dan ketika Henny pulang dalam keadaan mabok, biasanya dianterin taksi kalau enggak temennya. Bu Yati ini langsung memapa Henny. Udah lepas. Kamu tahu gak sih? Udah gak usah ditolong. Dengar gak sih? Henny ini benar-benar kasar sama ibunya. Udah, lepas, udah. Pakai ditolong segala. Aku gak apa-apa. Udah, sana. Ibunya ini seperti itu kan. Nah, gak hanya taksi atau teman-temannya yang nganterin. Ternyata Henny sudah menjalin hubungan dengan seseorang. Sering sekali Henny ini diantar laki-laki. Akan tetapi laki-laki tersebut ini hanya di depan gerbang. Setelah itu Henny ini masuk. Ibunya ini nanya, "Henny, itu siapa? Kalau toh memang itu pacar kamu, kenalin ke Bibi, kenalin ke bapak juga. Nanti kalau pas bapakmu pulang, kenalin juga." "Bi, apa sih?
Kok pengen tahu aja? Mau itu pacar saya, mau itu bukan atau segala macam, itu urusan saya. Udah gak usah ikut campur. Nah di sini hanya Risma, adiknya Henny, yang mau menganggap Bu Yati ini ibunya. Beda dengan si Henny. Risma selalu menyabarkan, sabar ya Bu, iya gak apa-apa. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa kok, Ibu masih tetap sayang sama kalian. Ibu hanya gak mau kenapa-napa sama kakak kamu. Singkat cerita, berapa bulan kemudian, pada suatu ketika di mana Pak Cokro ini sedang di luar kota, tiba-tiba ini saat Bu Yati sedang nyapu halaman, ini ada orang datang. Ternyata anak buahnya Pak Cokro. Assalamualaikum Bu Yati. Iya Mas, kita sebut saja namanya Mas Nandar. Ada apa ya Mas Nandar? Bu, saya mau mengabarkan kalau kapal yang ditumpangi Bapak ini tenggelam Bu. Bum, bum, bum. Nah, terus Bapak gimana Mas? Terus Bapak gimana? Bapak meninggal Bu, tapi jenazahnya ini ditemukan Bu. Pak Cokro ini kecelakaan kapal. Jadi proses pas penyeberangan ini kapal ini tenggelam dan Pak Cokro ini meninggal. Dan pada saat evakuasi segala macam Pak Cokro ini untungnya jenazahnya ini ditemukan. Sedihlah semuanya. Risma sedih, ini sedih, Bu Yati sedih, semuanya sedih. Pak Cokro meninggal. Nah singkat cerita setelah pemakaman segala macam, ya kan, ini berapa hari kemudian Henny pun bilang sama Risma, Risma kamu kan adiknya Mbak, kamu nurut sama Mbak. Sekarang saham-saham Bapak ini kan otomatis atas nama kita nih. Udah kamu tenang aja, nanti Mbak kasih. Yang jelas Mbak bakal ambil alih punya Bapak, Mbak bakal jual. Ini untuk usaha Mbak, Mbak akan mengelola usaha bisnis Mbak sendiri, ngerti kamu? Oh Mbak, tapi Mbak emang Mbak tahu, udah gak usah ngelawan kamu, Mbak ngerti kok. Jalanin bisnis yang sesuai dengan hati Mbak. Kalau Mbak suruh nerusin usaha Bapak, Mbak ini gak ngerti. Jadi mending dijual, terus udah gitu Mbak jalanin aja sendiri bisnisnya. Sesuai yang di hati Mbak. Kamu ngerti? Iya Mbak. Nah, Bu Yati di sini ngomong. Henny, yang penting Henny bisa nabung. Henny jangan boros-boros. Kamu ngerti apa? Sebenarnya saya gampang loh, tinggal ngusir kamu dari sini. Risma ngomong, Mbak jangan kayak gitu Mbak. Ingat Mbak, Bu Yati itu udah ngurus kita dari kecil. Kamu ikut campur ya? Kamu itu adik Mbak, ngerti? Harusnya kamu belain Mbak, bukan belain orang lain, ngerti? Risma kena marah Henny di sini. Karena beda karakter di sini. Risma ini penurut, beda dengan si Henny. Kurang ajar banget nih Henny ini, bener-bener kurang ajar banget. Ternyata bener, gak lama kemudian semua saham apapun itu yang milik atas nama Pak Cokro semua dijual sama Henny. Uangnya di bawah Henny dan Henny akhirnya jarang pulang. Jarang sekali Henny ini menginjakan rumah ini, jarang sekali. Di sini Bu Yati kebingungan. Kebingungannya kenapa? Gak ada pemasukan lagi kan? Gak ada pemasukan karena Pak Cokro ini udah meninggal juga. Tidak meninggalkan apa-apa ke Bu Yati, hanya rumah. Karena gak akan tahu terjadinya seperti ini. Hingga pada akhirnya Bu Yati ini punya perhiasan. Dan itu perhiasan pernikahan. Bu Yati menjualnya dan dibelikan mesin jahit. Walaupun Bu Yati menempati rumah besar, Bu Yati ini tidak malu membuka jahit, jasa jahit. Di depan rumah Bu Yati ini ngambil papan, di situ ditulis jahit permak atau apa segala macam, papan itu ditaruh di gerbang. Bu Yati ini sambil jahit loh. Maaf ya, walaupun kakinya ini ada kekurangan ya untuk berjalannya ini susah, Bu Yati sembari jahit di situ. Risma pun sempat ngingetin ibunya. Bu, yakin Ibu milih jalan ini? Enggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sekolah. Berjalannya waktu dengan hasil jerih payah Bu Yati ini menjahit, Bu Yati ini berhasil mengumpulkan uang untuk menyekolahkan si Risma. Dan Henny pun udah jarang pulang. Hampir setahun lebih Henny ini tidak ada kabar. Ketika menjelang tidur Bu Yati ini nanya sama Risma, Mbakmu sudah bisa ditelepon, nomornya gak aktif kok Bu. Udah gak ada kabar sama sekali. Nah berjalannya waktu siang hari, ya kan, siang hari tiba-tiba Henny itu pulang. Pulangnya bersama laki-laki. Akan tetapi kepulangannya Henny ini menggunakan sepeda motor. Mobil bapaknya ini ternyata udah gak ada. Nah pada saat itu Henny pun langsung ngomong sama Bu Yati, ini kamu ngapain kerja kayak gini di depan rumah kayak gini? Bikin malu aja. Udah tahu rumah bagus-bagus kayak gini, kamu malah bikin sampah di depan rumah kayak gini. Bibi kerja seperti ini untuk sekolah Risma. Ya, Bibi bisanya cuma jahit. Kamu gimana kabarnya? Kok kamu baru pulang? Udahlah, gak usah nanya-nanya kabar. Terserah kabar saya ini mau gimana-gimana kan urusan saya. Saya kesini cuma mau ngasih tahu. Ya,
saya ini terlilit hutang. Ternyata Henny ini terlilit hutang. Bisnis saya ini lagi ancur-ancurnya. Jadi jangan bikin saya kesel. Risma sekarang di mana? Sebentar lagi pulang. Tungguin saja. Gak lama kemudian Risma pulang. Duduklah jadi satu di situ. Nah, di sini Erik pacarnya Henny ini dia hanya nungguin di atas motor. Itu pun di depan gerbang, gak mau masuk ke dalam. Henny pun bilang, "Kamu udah nungguin di situ aja." Setelah mereka didudukan bareng-bareng di ruang tamu, Henny ngomong, "Bisnis saya sedang hancur-hancurnya dan saya datang ke sini, ini saya butuh uang." Risma pun ngomong, "Mbak, bukannya saham Bapak ini banyak?" "Iya tahu. Tapi yang namanya usaha kan gak ada yang ngerti. Naik turunnya ini kan gak ada yang ngerti. Nah, ini kebetulan usaha Mbak ini lagi kacau." "Nah, Mbak kesini cuma mau ngomong, jual rumah ini kita bagi." "Boom! Mbak, kamu ini gimana sih, Mbak? Ini kan sisa satu-satunya harta dari Bapak, Mbak." "Mbak gak mau tahu. Pokoknya Mbak pengen rumah ini kita bagi dua." "Mbak, harusnya Mbak ini kan udah dapat lebih banyak, Mbak." "Eh, Mbak ini kan usaha, bukan ngambil warisan dari Bapak. Mbak ini usaha, nerusin uang hasil dari usahanya Bapak. Tapi kan usahanya jatuh. Kamu ini gimana sih, kecuali Mbak ini nerusin ya proyek-proyeknya Bapak. Ini kan enggak, proyeknya Bapak Mbak jual. Ini kan sama aja, ini gimana sih ini?" Singkat cerita, hingga pada akhirnya Henny pun menjual rumah itu. Selang berapa hari ini ada pembeli segala macam. Dan pada akhirnya ini rumah dijual. Dan Risma pun akhirnya hidup dengan Bu Yati. "Ayo Bu, cari rumah yang lebih kecil lagi, gak apa-apa." Mereka pun pindah ke rumah yang sangat lebih kecil sekali, sangat sederhana sekali. Karena penjualan rumah itu ternyata beserta barang-barang yang bisa dijual, barang-barang yang mewah. Terus akhirnya Risma ini tinggal bersama Bu Yati. Setelah mereka ini pindah, ya kan, berjalannya waktu, Risma ini dideketi cowok, kita sebut saja namanya Wisnu. Nah, Risma bilang, "Kalau kamu memang suka sama aku, kenal sama ibuku juga." Wisnu akhirnya diajak ke rumah. Nah, Wisnu kaget loh. Bukannya si Risma ini orang kaya, kenapa rumahnya seperti ini? Wisnu pun tanya sama Risma, "Loh, setahu aku dapat kabar kamu ini anak orang kaya. Kok kenapa kamu tinggal seperti ini, rumahnya seperti ini, kecil seperti ini?" "Iya, jadi Mbakku ini ada urusan yang memang di pekerjaannya ini dia gagal. Terus akhirnya rumah kita ini dijual dan dibagi dua. Dan akhirnya saya dan ibu beli rumah kecil ini." "Oh gitu." Ternyata Wisnu ini ada maunya deket sama si Risma. Dipikirnya Wisnu, Risma ini banyak uang. Tapi setelah Wisnu ini datang melihat rumahnya gubuknya kecil seperti ini, Wisnu mulai menghindar dari Risma. Dan berapa hari kemudian Risma melihat sendiri kalau Wisnu akhirnya selingkuh. Risma pun akhirnya nyamperin Wisnu. "Kamu kok seperti ini? Kamu kok sama perempuan lain?" "Eh, bukan urusan kamu ya. Kita udah gak lagi jalan lagi ya." "Loh, ada salah apa dengan aku?" "Udahlah, pokoknya gak ada salah, gak ada apa. Pokoknya aku pengen putus sama kamu." Wisnu cabut meninggalkan Risma. Risma sedih, Risma pun pulang. Bu Yati pun tanya, "Kamu kenapa, Nak?" Risma cerita kalau Wisnu memutuskan Risma. Nah, Bu Yati pun ngomong sama Risma, "Baru saja ibu berharap, siapa tahu Wisnu itu bisa nikahin kamu. Tapi kok ternyata seperti ini, ibu gak ngerti." "Ya bu, mungkin Wisnu bukan jodohnya Risma bu." Ternyata gak cuma Wisnu. Berjalannya waktu Risma kenal cowok lagi, ternyata nasibnya sama. Diselingkuhin lagi, Risma galau lagi. Bu Yati nanya lagi. Sampai Bu Yati bilang, "Udahlah Nak, jangan terlalu dipikirkan yang penting. Yang penting sekarang kamu fokus sama studi kamu. Kamu fokus sama belajar kamu. Kamu fokus sama kuliah kamu." "Iya bu." Risma ini gampang sekali diraih hatinya. Dibohongin sama laki-laki. Putus lagi gitu kan ya. Dan hingga ke berapa kalinya Risma sering mengalami kegagalan dalam menjalin pacaran, kayak gitu, hubungan pacaran. Ini Risma sering galau. Nah, pada suatu ketika, ya kan, siang hari Henny ini datang dengan cowoknya si Erik ini tadi dengan membawa mobil, entah ini mobil siapa. Henny tiba-tiba datang. "Oh, ternyata di sini ya rumahnya. Aku udah nyari-nyari dari tadi." "Silahkan masuk, Nak. Kamu gimana kabarnya?" "Udah, nggak usah nanyain kabar. Langsung aja nih ya poinnya. Saya kesini saya mau pinjem uang. Nanti saya balikin kok. Ada uang kan, Bi? Bibi ada uang nggak?" Ini manggilnya Bibi. Sampai udah lama nggak ketemu pun manggilnya Bibi. Nggak mau manggil Bu. "Kamu ada uang nggak, Bi?" "Oh, ya ada, tapi tabungan untuk Risma kuliah." "Udah, bawa sini, bawa sini. Nanti 3 hari kemudian nanti saya ganti kok. Udah, tenang, tenang aja. Nanti bakalan saya ganti. Nanti tak kasih bunga. Udah, bawa sini."
Akhirnya ibunya pun ngambil uang di dalam lemari. Ini bibi hanya bisa ngasih uang ini. Ya udah bawa sini. Kok uangnya receh-receh kayak gini sih? Dan gak lama kemudian Risma ini pulang. Mbak, kamu baru pulang? Iya mbak, kamu kenapa nangis? Jadi pulangnya Risma ini nangis. Gak apa-apa mbak. Risma langsung masuk kamar. Ini langsung menyusul ke kamar. Kamu kenapa nangis? Risma! Iya mbak, Risma ditipu cowok lagi. Nah, lagu lama kaset kusut kalau kayak gini. Makanya kalau sama cowok kamunya yang pinter, ngerti gak? Jangan mau dibego-begoin aja. Kamu lagi galau kan? Mending kamu ikut mbak. Kamu sekarang ikut mbak. Kamu bakal seneng. Mbak, gak mau mbak. Risma mau nemenin ibu. Udahlah. Berapa hari ini aja udah. Nanti kamu pulang juga gak apa-apa kok. Udah ikut mbak aja. Dipaksa nih. Henny maksa Risma. Akhirnya si Risma pun mau diajak Henny. Karena dipaksa terus-menerus sama Henny. Risma pun akhirnya pergi sama Henny. Singkat cerita, akhirnya Risma pun ikut Henny. Ternyata Henny ini tinggal di kontrakan yang rumahnya sebenarnya gak jauh beda ukurannya dengan rumahnya Risma. Jadi Henny ini benar-benar udah abis-abisan. Dan Henny bilang, udah gak usah cerita sama siapa-siapa kalau aku tinggal di sini. Nanti malam kita party. Nah, ternyata bener. Teman-temannya Eric ini bener-bener, wah, orang-orang berandalan semua, orang-orang yang doyan dugem semuanya. Hingga pada akhirnya Risma diajak mabuk-mabukan, dugem segala macam, dipaksa minum. Udah minum. Belum lagi teman-teman Henny. Udah minum aja kalau lagi ada masalah, udah lepasin aja di sini. Dicekoki minuman. Risma mabuk. Dan ternyata enggak sekali dua kali. Hingga pada akhirnya Risma ini kayak udah mulai ketagihan. Ketika dia pusing, ketika dia penat segala macam, udah langsung ngumpul sama rombongannya teman-temannya Henny. Langsung minum minuman lagi apa segala macam. Risma ini sebenarnya nggak betah. Ini aku harus keluar dari sini nih, gimana caranya sih? Akan tetapi memang hanya itu yang bisa mengobati Risma karena sering sekali ditipu sama laki-laki. Singkat cerita, 6 bulan sudah Risma tidak pulang. Bahkan Risma sudah tidak kuliah lagi. Bu Yati ini nungguin kemana? Bu Yati ini nyari-nyari, tanya orang-orang. Bu Yati coba telepon Risma, sudah gak aktif. Bu Yati telepon Henny, sudah gak aktif nomornya. Ini mereka pada ganti nomor. Bu Yati sedih di sini. Dengan kaki yang berjalannya susah, dia nanya ke orang-orang yang teman-teman mungkin kenal atau apa segala macam. Bu Yati nyari jalan kaki. Gak ada yang tahu keberadaan mereka. Risma semakin parah mengikuti arus dari kakaknya ini. Yang awalnya nolak dipaksa lagi sama kakaknya, nolak lagi dipaksa sama kakaknya. Hingga pada suatu ketika ya kan, ini Henny ngomong sama Risma. Risma, ini mumpung kamu sadar ya. Jadi gini, ada teman mbak namanya Joni. Dia usianya sih ya lebih tua dari mbak sedikit sih. Yang jelas dia ini udah ngamatin kamu, dia ini suka sama kamu. Dan dia orangnya sangat baik sekali. Mbak ini sering banget ditolong sama dia. Nah, ya gak usah jadi pacar lah kalau kamu memang takut pacaran lagi. Jadi teman aja dulu. Oh enggak mbak, udah mbak, aku aja udah pengen lepas dari dunia ini mbak. Kayak aku tarung banget mbak hatiku mbak, pikiranku segala macam. Udah gak apa-apa, ini si Joni orangnya baik. Mbak jamin, Joni ini orangnya baik. Iya kalau mau kenalan tapi harus ada mbak. Iya nanti sama mbak gak apa-apa. Ternyata bener. Berapa hari kemudian ketemulah sama yang namanya Joni. Dan ternyata Joni ini baik. Kenalin nama saya Joni. Saya udah lama sering lihat kalau kalian ini lagi bareng segala macem. Joni bilang seperti itu pada Risma. Nah Risma ini yang awalnya udah pernah sering trauma akan diputusin cowok, dimanfaatin sama cowok. Risma kembali nih pengen membuka hati sama si Joni. Joni sering ngajak keluar, diajak jalan-jalan. Risma pun dibeliin makanan, Risma pun dia beliin baju segala macam. Risma seneng di sini. Risma pun inget sama Bu Yati. Risma sempat ngomong sama Joni, anterin aku ke tempat ibuku yuk. Aku kangen sama ibuku, aku udah lama gak pulang. Selama ini ketika aku mau pulang, kakak ini selalu ngelarang. Kalau kamu sayang sama aku, anterin aku ke ibuku yuk. Udahlah nanti kalau itu, nanti aku pasti anterin kok. Nah, hari keberapa tiba-tiba Joni yang tadi awalnya ini baik sekali, ini tiba-tiba pada saat mengajak jalan-jalan Risma, ternyata Joni malah masuk ke dalam hotel. Boom! Risma bingung loh, ini kita mau kemana? Bukannya kamu ini mau nganter aku ke tempat ibu kamu? Iya nantilah, nanti kita ke hotel dulu bentar. Ada yang mau aku omongin. Nah setelah sampainya di hotel, mereka ini masuk ke sebuah kamar. Setelah masuk ke sebuah kamar, Joni pun mengunci pintu. Udah capek aku ini ya, permainannya kan udah selesai. Sesuai dengan perjanjian, saatnya kamu sekarang melayani aku. Risma bingung,
Maksud kamu apa, Mas? Bukannya nggak ada perjanjian seperti ini? Loh, nggak ada perjanjian gimana? Saya ini udah bayar kakak kamu. Apapun yang kakak kamu mau, ini udah saya bayar. Saya udah punya istri juga. Tapi saya pengen membagian kamu. Dan saya udah ngasih uang banyak sama kakak kamu. Emang nggak sampai di kamu? Nggak pernah, kakak saya nggak pernah ngasih apa-apa ke saya. Nah, ya udahlah. Kalau kamu mau uang dari saya, gampang. Nanti saya kasih. Nggak, saya nggak mau itu, Mas. Saya nggak mau itu, Mas. Ini ada apa? Kenapa kita harus di hotel seperti ini? Kamu harus layani aku. Ngerti nggak? Kamu harus layani aku. Nggak mau, Mas. Maaf, aku nggak mau, Mas. Nah, ternyata Risma ini udah dijual ke Joni. Kurang ajar nih, kakak yang kurang ajar. Adiknya sendiri dijual sama si Joni ini. Dan ternyata Joni pun sudah punya istri. Setelah sama Joni, ya kan, Risma dicekokin lagi sama obat-obatan. Risma udah mulai mabok parah, dijual lagi ke tamu selanjutnya. Hingga pada akhirnya Risma ini hamil dan gak tahu bapaknya ini siapa. Risma hamil dan mulailah narkoba masuk ke dalam tubuh Risma yang kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak, dan gak ngerti ini harus gimana. Dan pada akhirnya Risma hamil. Memang Risma ini dijaga ketat sama teman-temannya Heni. Jadi gerak-gerik Risma ini dipantau terus sama teman-temannya ini. Heni, Risma ini bingung. Dan pada saat Risma hamil, Risma pun ngomong sama Heni, "Mbak, aku ini udah hamil. Aku mending pengen pulang, Mbak. Aku enggak ngerti. Udah gugurin aja, Mbak. Kamu kok tega banget, Mbak, memperlakukan aku seperti ini. Harusnya aku masih kuliah, tapi kenapa kamu malah membawa aku ke jalan ini, Mbak? Udah nurut. Kamu minta uang berapa sih? Udah nurut. Ini gugurin aja." "Ya ampun, Mbak. Pokoknya besok pagi, ya kan, kamu harus ikut, Mbak. Harus digugurin itu kandungan." Dan di sini karena memang teman-temannya Heni banyak, ya kan, Risma mencari waktu. Risma nyari waktu, ini kalau aku terus-terusin seperti ini di sini, ini aku bisa hancur, hidupku bisa hancur. Risma nyari waktu pada saat sebelum subuh, Risma keluar dari kamar melalui jendela. Karena apa? Ketika Risma ini udah di rumah si Heni, ya kan, ini selalu dikunci. Akhirnya Risma nekat lewat jendela. Hingga pada akhirnya Risma jalan kaki ke jalan raya, ketemulah sama tukang ojek, hingga pada akhirnya dianterin sama tukang ojek. Sampailah di rumah. Boom! Sesampainya di rumah, ini masih kondisi pagi nih ya. Ini ketok-ketok pintu, dibukain sama ibunya. Ibunya nangis. "Ya ampun, Nak, kamu kenapa baru pulang? Kamu dari mana saja?" Kondisi Risma udah kacau. "Bu, ada uang gak, Bu, buat bayar ojek, Bu?" "Ya, ada, Nak. Selama ini Ibu nungguin kamu." Tukang ojek dibayar sama ibunya. Dan tukang ojeknya pun pulang. Saat itu Risma nangis. Dan Risma menceritakan, "Bu, kondisinya sekarang Risma hamil. Risma ini dijual sama Mbak Eni, Bu." Bum, bum, bum. Ibunya kaget. Bu Yati ini kaget. "Ya ampun, Eni tega jual kamu, Nak. Kamu ini udah lama gak pulang. Kakakmu malah jual kamu." "Iya, Bu. Kakak ini kehidupannya udah parah banget, Bu. Dan sekarang kondisi Risma lagi hamil." Boom. Pada saat itu Risma pun ngomong, "Bu, apa ini harus digugurin aja?" "Jangan, Nak. Malah kamu ini nambah dosa, Nak. Tobatlah, Nak. Bertobatlah segala macam." Wah, pada saat itu Risma ini akhirnya bertobat. Nurut tobat, nangis, berdoa, sholat, sujud, minta ampun sama Allah. Berjalannya waktu 2 bulan kemudian, ini tiba-tiba ada telepon masuk nih. Tapi nomor baru. Risma bingung. Ini siapa ya? Apa jangan-jangan teman kampus atau apa? Risma bingung. Sedangkan Risma ini sebenarnya kan harusnya masih kuliah segala macam gitu kan. Risma akhirnya ngangkat. Dan pada saat Risma ngangkat, ya kan, terdengar di situ, "Halo, ini suaranya Erik. Erik adalah pacar dari Heni." "Halo, ini Risma." "Oh, iya, ini siapa ya? Mas Erik bukan ya?" "Iya, saya Erik. Kamu masih ingat suara saya kan?" "Iya, Mas. Ada apa ya, Mas?" "Jangan bilang Mas sama Mbak mau jemput saya lagi ya, Mas. Saya gak mau lagi, Mas." "Bukan, saya gak bakalan jemput kamu lagi. Saya gak bakalan, udah gak. Kamu udah pulang di tempat ibu." "Udah, Mas. Saya gak mau lagi ikut Mbak, Mas." "Iya, gak bakal bisa lagi kamu ikut Mbakmu. Karena apa? Saya di sini cuma kasihan aja. Mau ngasih tahu, ya? Mau ngasih tahu kalau Mbakmu ini kecelakaan, tabrakan sama truk." "Boom! Apa, Mas? Terus kondisi Mbak gimana?" "Mbakmu meninggal." "Mbak meninggal, Mas?" "Iya, Mbakmu meninggal. Ini saya cuma kasihan aja sebenarnya. Lihat caranya dia memperlakukan kamu dari dulu gimana, ya kan? Saya ngikutin dia ini gimana, tapi tambah yang ruwet. Dan dia ini selingkuh. Dan dia ini kecelakaannya sama selingkuhannya. Dua-duanya meninggal. Dia selingkuh dari saya, dia meninggalkan saya segala macem, dia udah nguras harta saya juga, dan dia akhirnya meninggal bersama selingkuhannya." Bu Yati kaget.
apa Risma meninggal? Dan pada saat Bu Yati dan Risma ini ke rumah sakit, kan setelah dievakuasi sama petugas segala macam, ini Bu Yati dan Risma kaget melihat jenazah almarhumah Heni. Kagetnya kenapa? Kakinya ini ringsek, remuk tulangnya. Gak hanya itu, kepalanya ini retak. Yang hanya benar ini bagian anggota badan, tapi mulai dari perut hingga kaki ringsek, kepalanya ini retak. Nah, hingga pada akhirnya Heni pun dibawa pulang dan dimakamkan. Dimakamkan dekat dengan makamnya Pak Cokro. Ternyata pada saat itu memang Erik ini diselingkuhin juga sama si Heni. Heni ini pergi sama selingkuhannya dan kecelakaan. Di sini Erik mengabarkan ke Risma. Nah, inilah ya kan. Entah ini azab atau apa, ini melawan seorang ibu, walaupun ini ibu tiri kan dia sayang banget. Apalagi dia mantan seorang TKW yang memang dia ini pernah mengalami kekerasan juga, hingga mengakibatkan kakinya ini juga ada kekurangan dalam berjalan. Di sini nih, kayak ada pesan jangan berani-berani nih sama seorang TKW gitu ya Mas Lutfi ya. Seorang ibu-ibu TKW. Wah, ini mereka perjuangannya semaksimal mungkin, berjuang demi keluarga segala macam, ya kan, jauh dari keluarga. Dan saat udah pulang, di sini Bu Yati ini berusaha untuk menjadi seorang ibu. Akan tetapi si Heni justru malah tidak setuju, menganggap tetap kamu itu adalah pembantu di sini. Kamu kok berani-beraninya nikah sama bapak saya? Heni memperlakukan Bu Yati yang sangat parah sekali, hingga pada akhirnya si Heni, ya yang saya bilang tadi, ini entah azab atau apa, meninggalnya ini dengan secara tragis. Dan berjalannya waktu, akhirnya Risma pun melahirkan. Akan tetapi Risma melahirkan tanpa bapak, gak ngerti ini bapaknya yang mana, karena udah dijual sama mbaknya nih. Mbak kurang ajar, parah. Cerita ini dikirim dari, kita sebut aja posisinya, Mbak Risma mengirim cerita ini. Sampai sekarang Mbak Risma ini membesarkan anaknya hidup dengan Bu Yati. Itulah ceritanya, ya kan. Di sini banyak edukasi yang sangat baik sekali, dan yang baik ini diambil, yang buruk ditinggalkan. Buruknya juga banyak di sini nih. Jadi ditinggalkan ini untuk pelajaran kita bareng-bareng nih. Gak selamanya yang namanya ibu tiri itu jahat. Ya bener gak Mas Lutfi? Bener gak? Gak selamanya yang namanya ibu tiri ini selalu jahat, ini enggak gitu. Ada kok ibu tiri yang baik, ibu tiri yang sayang, ini banyak kok. Dan saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Ceritanya ini sangat epic sekali. Dan kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, mohon dimaafkan ya. Buat teman-teman yang udah ngirim cerita dan saya udah membacakannya juga, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman nih ya kan yang mau ngirim cerita, ini masih bisa kok gitu. Masih bisa. Ini caranya gimana? Caranya kayak gini nih. Ditulis per paragraf atau per kalimat. Nah, di sini nih konfliknya, terus nama yang mau disamarkan, ngatasinya gimana, terus tempat-tempat, lokasi-lokasi mana yang mau disebutkan atau mau yang disamarkan atau apa, ditulis dengan jelas, urutan ceritanya pun dengan jelas, ditulisnya per paragraf atau per kalimat. Jangan langsung ditulis brek, tidak ada titik koma, langsung banyak banget. Saya dan tim saya ini kebingungan gitu, suka tipes gitu, ngeri ini. Lah ini gimana nih, pusing sendiri sebelum saya ini mapal udah pusing duluan nih, gak ada titik koma gitu, boom. Nah seperti itu. Nah, setelah ditulis tadi rapi, ini kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858704333363 4 kali. Saya ulang, 0858704333363 4 kali. Nah, nomor itu juga, ini juga bisa untuk kalian ini gabung di grup WhatsApp gitu. Caranya sama, ketika kalian udah nge-save nomor itu, kalian bisa langsung kirim pesan dan dikasih nama dan nama kotanya. Biar saya ini langsung nge-save nama-nama kalian dan kotanya gitu. Biar gak ketumbuk dengan WA-WA lain gitu. Oke? Dan ceritanya pun selesai, dan nantikan cerita-cerita selanjutnya yang masih banyak sekali, yang lebih seru lagi. Ya, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu. Dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur sehat selalu semuanya ya kan. Yang lagi sakit langsung diangkat penyakitnya ini jadi hilang, jadi sembuh gitu kan ya. Amin 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 ya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Sky.